Hai semuanya, selamat datang di channel Dewi Sari. Kali ini saya akan membuat sambal baby cumi. Seperti ini sambalnya. Yang mau tahu cara bikinnya, yuk tonton videonya sampai habis ya. Baby cumi 1 kilo akan saya rendam dengan air panas kurang lebih 15 menit saja. Lalu ratakan cuminya dan sisihkan. Setelah 15 menit akan saya saring baby cuminya. Setelah itu panaskan wajan dan masukkan minyak. Saya pakai minyak 2 liter. Setelah itu masukkan baby cuminya. Dan masak kurang lebih 10 menit. Ini sepertinya cuminya sudah akan saya angkat atau tiriskan. Setelah itu saya akan prepare sambalnya. Saya pakai cabenya 1 kilo dan bawangnya setengah kilo. Siapkan blender lalu masukkan bawang dan cabainya. Setelah itu haluskan. Oke, cabenya akan saya cek kehalusannya. Jangan lupa bersihkan pinggirannya.
Lalu masukkan lagi cabai dan bawangnya. Lalu haluskan kembali. Seperti ini ya kehalusannya. Setelah ini cabenya akan saya goreng. Ini saya pakai minyak bekas baby cumi tadi. Lalu masukkan cabainya. Aduk rata dan masak hingga matang. Masukkan garam. Masako, lalu aduk hingga rata. Masak sambalnya sambil diaduk-aduk dengan api kecil, biar sambalnya tidak gosong di bawahnya. Setelah itu masukkan baby cuminya. Lalu aduk hingga rata. Dan masak hingga baby cuminya menyatu dengan sambal dengan menggunakan api kecil saja. Sambal baby cuminya sudah matang, ini akan saya angkat dan saya dinginkan. Setelah itu, baby cuminya akan saya packing. Ini saya buat sesuai orderan. Saya pakai toples ukuran 600 ml. Oke, akan saya timbang. Ini dimulai dari angka 0. Satu toples ini beratnya kurang lebih 600 gram. Per toples ini saya jual Rp175.000.
Ini ya hasil packingannya. 3 toples bulat dan 3 box ukuran kotak. Yang kotak ini beratnya 800 gram. Yang toples bulat ini 600 gram. Ini saya jual 175 sampai 200 ribu. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga ini terinspirasi untuk kalian semua untuk jualan dari rumah. Biasanya sambal baby cuminya saya jual dalam botol kecil seperti ini, ukuran 100 ml. Saya jualnya Rp40.000. Kali ini saya packing menggunakan toples besar, ini karena PO ya, sesuai pesanan saja. Selamat mencoba. Oh ya teman-teman, saya mau berbagi, jangan lupa tinggalkan komen di setiap video saya. Semoga kalian beruntung.